Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan sore ini saya akan meloloh piaraan burung saya, teman-teman. Nah, kebetulan sore ini cuacanya sangat cerah, dan itu di belakang saya tuh ada pohon jati tuh, ada burung kutilang tuh. Soalnya di sini saya juga meloloh anakan burung kutilang nih, teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja meloloh anakannya. Sepertinya sudah lapar ya. Ini di sini yang kita kasih makan kayaknya udah lapar banget ini. Anakan burung blekok. Ini burungnya nih. Nah, saya menggunakan lele ya, teman-teman nih. Lelenya yang saya cincang. Walaupun masih kecil tapi dia udah bisa matuk sendiri, teman-teman. Burungnya sangat lincah nih. Nih. Burungnya rakus banget. Nah, ini anak. Anakan burung kutilang. Nih. Ini saya kasih jangkrik. Ini cewean ya, teman-teman. Tadinya ada dua, jadi saya ambil cewanya karena saya emang butuh cewanya. Jadi saya cuma ambil satu aja ini. Yang jantannya saya biarin aja di sarangnya. Sepertinya masih lapar nih blekoknya. Ya, walaupun kecil kayak gini tapi dia mau matok sendiri tuh. Tuh. Nah, ini udah cukup kenyang. Ini tinggal anakan selocokan ya, teman-teman. Ini anak tunggal ya, cuma satu-satunya. Prediksi sih jantan ini, tapi nggak tahu, kita piara aja.
karena masih kecil saya belum menggunakan pur ya teman-teman, jadi hanya menggunakan jangkrik aja biar apa nutrisinya tercukupi biar cepat gede juga. Ini perkopnya dia sebenarnya udah mandiri nih teman-teman. Nah oke teman-teman, sampai di sini saja bagaimana saya merawat ini anakan burung, kok burung kolibri, burung ini cocokan sama blekok, anakan blekok ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.